Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hudna idha syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim wa shadaqallahun nabiyul karim. Dalam kesempatan yo ulun tuan akan melanjutkan tentang apa yang dikatakan Sayyidina Ali, yaitu 6 syarat menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, syarat pertama yang kedua sudah saya sampaikan. Namun pada malam ini, saya akan melanjutkan syarat yang ketiga, empat, lima, sampai enam. Namun, apa syarat yang ketiga yang disampaikan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an? Syarat yang ketiga kita menuntut ilmu agama, agar kita bisa mendapat ilmu agama, adalah istibarin. Makna istibarin, tanyo bersabar dalam tamida ilmi. Artinya sakit, ya, hal biasa. Sakit ulai, hal biasa. Kenang denda bak gurai, kenang hafalan, nyen hal biasa. Karena getanyo dalam mencari kesuksesan lihat rintangan yang getanyo dapati. Maka pu mandang masalah yang nadidayah di saat tanyo tamida ilmi agama, nyen tanyo bersabar. Yang selanjutnya yang keempat adalah bulgatin. Pu makna bulgatin? Makna bulgatin benda bekal. Tayak bertanya benda peng. Karena ngempeng jika belum kitab. Ngempeng jika bayi SPP daya. Ngempeng jika belum baje. Ngempeng jika belum gense. Dan ngempeng jika belum makanan dan lain sebagainya. Kepentingan tanya di dalam tayak ber. Maka perlihat syarat yang keempat adalah bulgatin benda bekal di tayak ber. Bete abut masa puhana hai tadu ideya bete hawa tebu hawa te indomie tehe tagalan tago. Jadi hambetah tanya ideya bila hana bulga. Itu syarat yang keempat. Syarat yang kelima adalah tuli zamanin. Makna tuli zamanin panjang masa. Betrip te abut bet tidun dua tun letun kata plung ideya kata wo kampung. Mang tun han tip chit tapi padung tun chit paling kurang benar 30 tun ni daya. Mang belah tun 20 tun baru jitlah katanya ku ustaz, baru jit katanya ku ulama, baru jitlah katanya tokoh-tokoh yang terpengaruh di masyarakat. Tak kala untuk ulama-ulama katanya jino, tak kala para-para penjabat jino, nyen urung nyen bak ngebun no trip-trip tak watai. Ulama ada kentur mang belah tun ni daya. Demita ilmu kawa sehingga jino mencuhu tu ite tu ituri itu. Bet dah fikir ke dahnya dua tahun hidayah. Tawa kampung lah saya dengku dalam tetai. Bet dah fikir dua tahun hidayah, leh tahun hidayah. Tawa kampung kaji tak pedang dayah. Anjir lah. Han tetai. Makanya betai tak berhidayah. Tulis zaman yang panjang zaman. Itu syarat yang kelima. Kemudian syarat yang terakhir. Nyo yang harus kita tanya. Bukti-bukti. Tak lakukan bukti-bukti kita tanya. Lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adalah irsyadi ustadin. Putunya ugurai. Syarat yang keenam tanya temita ilmi agama benar putunya ugurai. Karena dengan putunya ugurai ilmi bisa kita dapati dan keberkatan juga bisa kita dapati. Tetapi mehana putunya ugurai payah merupa ilmi. Payah tanya berkat dengan ilmi. Payah berkat ilmi yang kita dapati. Sehingga pernah lu dengar cerita gurai lu Abu tu Allah mafillahu yang kedua Allah subhanahu wa ta'ala. Watib anak murid yang nadi belang-belah di ialah kaidin ba Abu tu Allah mafillahu beliau kedua Allah subhanahu wa ta'ala. Geken ba anak murid ke Abu tu. Ne tarampak ilmi dengan cara be. Tetapi berkah ilmi tak dapati dengan na petunjuk gurai. Ilmi penting tapi na yang lebih penting. Putra yang lebih penting adalah berkah daripada ilmu tersebut. Maka hadirin
Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah syarat yang terakhir kita untuk bisa mendapati ilmu adalah irsyadi ustadi, petunjuk guru. Itu syarat yang terakhir. Maka adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimanapun anda berada yang melihat video saya, mari sama-sama kita usahakan 6 syarat tersebut harus ada pada diri kita yang mencari ilmu agama agar bisa kita dapati ilmu agama. Apa 6 syarat tersebut? Saya ulang sekali lagi. Pertama, zakain, bicara. Yang kedua, hirsin, bergalak ke ilmu agama. Yang kedua, istibarin, bersabar dalam menuntut ilmu agama. Yang keempat, bulghatin, benar bekai, benar peng, supaya ngerik tajuk hidayah. Yang kelima adalah tulis zamanin, bertik tajuk hidayah, bentuk tipu tun atau membelah tun. Sedangkan yang terakhir, irsyadi ustadin, benar putih yang gure. Bupah hati kita nyong hati gure, agar ilmu yang curahkan le gure ke kita nyong. Sabi-sabi, tip malam, tip uro, mudah kita nyong terima. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat, terutama kepada saya yang menyampaikan, dan hendaknya kepada seluruh sidang pendengar yang melihat video saya, yang mengikuti channel saya, yaitu Ikram Maulidin Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.